Yang terjadi, saya harus menghancurkan perempuan itu. Kenapa kalian tidak minta bantuan Prabu Angling Dharma? Karena bagaimanapun beliau punya urun atas munculnya Saroya di Sugalu. Beliau sangat sakti. Bahkan beliau mampu mengalahkan saya dan 4 lagi dedengkot rimba persilatan. Termasuk Guru Aditya. Waktu kami memperebutkan kamu, Suliwa. Iya. Waktu itu Sang Prabu sedang menyamar. Dan beliau juga yang menitipkan saya ke perguruan Sugalu. Saya tidak mau timbul masalah antara Aditya dan Suliwa. Saya dan Suliwa harus meninggalkan padepokan Gunung Kencana. Galuh? Saya tidak mau mengganggu kesibukan beliau. Untuk sementara, kami harus mencari Biung Sintawati dan Bopo Mahsyura sambil menunggu waktu untuk menghancurkan perempuan jahat itu. Kalinggapura itu sebuah negeri yang makmur. Mana mungkin rakyatnya sampai mengungsi kemari? Kita juga tidak pernah mendengar ada kerusuhan di negeri itu. Hamba dengar dari beberapa orang pengungsi yang ditampung oleh para bekel. Prabu Dharma Sunu sekarang ini sudah menyerahkan seluruh kekuasaannya kepada para rakyat menteri. Sementara itu, banyak peraturan baru yang dibuat oleh Maha Menteri yang masih kakak kandung dari selir mudanya itu, yang sangat merugikan rakyat, sehingga mereka merasa sangat tertekan. Sebaiknya, sementara waktu kita tampung dulu mereka di sini. Kita tidak perlu ikut campur urusan negeri orang. Kecuali kalau mereka mengganggu kita. Lalu, bagaimana rencana Gusti Prabu sendiri? Dinda Sekarwangi mencemaskan keselamatan Galuh Parwati. Terus terang, saya juga ikut bersalah karena menitipkan Nila Saroya di Sugalu. Dialah yang membuat huru-hara di perguruan kita. Dan bukan hanya keluarga Kakang Mahasyura yang jadi berantakan, tapi seluruh perguruan. Bahkan Nila Saroya juga telah mencuri kitab pusaka perguruan Sugalu. Jadi,
rencana Gusti Prabu mau mencari Nilasaroya? Juga sekalian mencari Galuh. Gusti. Sana. Baik, Gusti. Kita tidak bisa menyalahkan sepenuhnya pada Gusti Prabu. Siapa yang tidak kenal Daniswara? Perempuan itu memang pandai sekali memikat hati lelaki. Benar. Menurut laporan para dayang, Dewi Daneswara memang selalu menggoda Gusti Prabu dengan kerlingan mata. Setiap Pangeran Danurweda mengajaknya menghadap. Memang agak aneh. Seorang ayah tega merebut anak kandungnya sendiri. Sejak kejadian itu, Gusti Danurweda seperti tidak punya lagi semangat untuk hidup. Dia jarang di istana. Lebih sering berkelana tanpa tujuan. Ampun, Gusti. Bagaimana? Hamba diusir, Gusti. Kelihatannya Gusti Prabu tidak mau diganggu. Beliau sedang bersama Gusti Dewi Daneswara. Ini tidak bisa dibiarkan terus berlarut-larut. Sementara Giriwara semakin membabi buta kepada rakyat. Dia memeras rakyat dengan memajaki hasil panen lebih dari yang sebelumnya. Senopati, Dewi Daneswara yang mempengaruhi Gusti Prabu untuk mengangkat Giriwara, kakak kandungnya itu, sebagai Mahamentri, hingga Sang Prabu memecat Kakang Rasapala, benar-benar tidak masuk akal. Sudah banyak rakyat kita yang meninggalkan negeri ini ke negeri tetangga. Karena tidak tahan diperas oleh orang-orang Giriwara. Apakah Dinda benar-benar bisa melupakan Danurweda, putraku? Gusti Prabu, sejak malam pertama hamba melayani Paduka, Kakang Danurweda sudah hilang dari ingatan hamba. Selir-selir yang lain sudah dianggap seperti sampah. Bahkan aku sendiri disapa pun tidak. Maaf, Gusti Dewi. Mungkin Dewi Daneswara memang punya dukun yang manjur, Gusti Dewi. Iya, Gusti. Apa? Aku tidak akan tinggal diam. Kamu, Nyai Wungu, baik, dan Gusti. Nyai Ijo. Baik, Gusti. Kutugaskan untuk memata-matai apa saja yang dilakukan perempuan itu. Baik, Gusti. Gusti. Yeah.
mereka berani menentang peraturan dan mempengaruhi orang lain untuk ikut menentang aturan yang sudah disepakati. Menentang siapa? Aturan yang mana? Selama ini tidak pernah ada kejadian seperti ini. Selama ini kami mengayomi rakyat, bukan menyiksa. Senopati, ini cara kami untuk mendidik rakyat supaya mereka mengerti arti kewajibannya sebagai rakyat. Mendidik rakyat. Pantas ribuan rakyat Kalinggapura yang sudah terdidik mengungsi ke negeri lain. Mereka merasa tertekan. Hidup di negerinya sendiri. Lalu kau mau apa? Saya bisa merasakan apa yang pangeran rasakan, meskipun saya seorang wanita. Menurut saya, yang pertama kali yang harus disingkirkan adalah bekas istri tuan. Sebab yang menguasai negeri Kalinggapura saat ini sebenarnya adalah bekas istri tuan sendiri. Saya dengar pengaruh Dane Suara sangat luar biasa. Bahkan dia mampu mempengaruhi ayahanda pangeran sendiri untuk mengangkat kakak kandungnya sebagai mahamenteri. Saya benar-benar dalam keadaan serba sulit. Pada satu sisi, saya tidak mau memerangi negeri saya sendiri. Tapi pada sisi lain, saya merasa tidak tega karena rakyat saya diperlakukan sewenang-wenang oleh mahamenteri. Sehingga mereka terpaksa harus mengungsi ke negeri-negeri lain. Bahkan ada yang sampai ke Malwapati. Nah, pangeran harus memiliki sikap yang tegas. Terus terang, saya bisa membantu kalau pangeran mempunyai sikap yang jelas. Kalau memang pangeran mau merebut kekuasaan di negeri Kalinggapura, saya mau membantu. Tapi kalau pangeran ragu, silahkan cari padepokan lain. Memang agak sulit bagi pangeran. Bagaimanapun, kita pasti akan berhadapan dengan ayahanda tuan, Prabu Darmasunu. Tapi pangeran juga harus ingat bahwa meluruskan orang tua yang keblinger dan menolong rakyat yang menderita adalah sebuah keharusan. Iya, Nyai benar. Yang penting bagi saya sekarang ini adalah ketentraman hati rakyat yang saat ini benar-benar hancur oleh kesewenang-wenangan kakak kandung dan suara. Bagus. Itu baru sikap pemimpin yang sebenarnya.
Kakang, saya sudah memperingatkan Kakang bahwa apa yang Kakang lakukan sudah sering dikeluhkan oleh para petinggi Linggapura. Tapi masih tetap saja nekat. Serakah. Kakang tahu, laporan bahwa banyak rakyat Linggapura yang mengungsi ke negeri lain sudah sampai pada Gusti Prabu. Selama ini tidak pernah ada apa-apa. Senopati Menaprabakara yang memanas-manasi para raki dan narpati. Dinda, kau harus bisa mempengaruhi Gusti Prabu untuk menyingkirkan Senopati. Apakah Kang sudah... Menaprabakara itu putra angkat Gusti Prabu. Beliau sendiri jauh lebih percaya kepada Prabakara daripada putranya sendiri, bekas suami Dinda, Pangeran Danurweda. Tapi tolonglah Dinda, saya masih menyukai kedudukan ini. Saya tidak tahu bagaimana caranya. Gusti, kalau perbuatan itu tidak segera Gusti tindak, hamba takut semua rakyat Kalinggapura akan pindah ke negeri lain. Ah. Gusti. Jangan berlebihan, Prabakara. Kamu kalau menghadapi masalah selalu dilebih-lebihkan. Baik, nanti Kiriwara akan kutegur. Untuk sementara, Kiriwara kularang melakukan tindakan yang mewakili diriku. Hamba hanya menyampaikan yang sebenarnya, Gusti. Karena hamba tidak mau negeri ini menjadi salah urus. Ya, ya. Aku percaya padamu. Hamba mohon pamit, Gusti. Ah, silakan. Dia memang seorang senopatiku yang paling setia. Kau tahu kenapa, Danis? Karena Prabu Dharma Sunulah yang mengangkat derajatnya dari seorang budak belian menjadi seorang prajurit. Dan aku juga yang mengangkat dia dari seorang prajurit biasa menjadi seorang senopati. Kenapa? Karena dia mempunyai kecerdasan di atas rata-rata para kesatria. Gusti, dia memang sangat cerdas. Kata orang bijak, kita harus berhati-hati kepada orang cerdas di sekeliling kita. Maksudmu? Karena orang cerdas biasanya ingin menguasai segalanya. Pengaruh, dukungan untuk kemudian kekuasaan. Jangan berprasangka. Maksudku, orang yang selalu berpuruk sangka itu tidak akan mengalami ketentraman dalam hidupnya. Kenapa? Karena dia selalu dikejar-kejar oleh perasaannya sendiri. Thank you.
Ada apa? Maaf tuan, hamba diperintah Gusti Prabu untuk menyampaikan perintah. Nanti malam tuan Senopati diundang Gusti Prabu untuk minum bersama di dalam keprabon. Baik, saya pasti datang. Terlalu dekat dengan bumi sehingga dia sering sekali datang. Kakang akan berdiri di sini terus sampai pagi?
Prabu harus kuberitahu. Cumbita Dewi. Bagi orang yang mengganggu raja yang sedang istirahat. Gusti. Ampun Gusti Prabu, terpaksa hamba melakukan ini karena hamba tidak ingin junjungan hamba terhina. Apa maksudmu? Siapa yang berani menghina aku, ha? Gusti. Ampun, Gusti. Ada apa, Tirus? Ampun, Gusti Prabu. Hamba melihat dengan mata kepala hamba sendiri. Nyai Dewi dan Neswara telah berselingkuh. Nyai Cumbita melihat Gusti dan melapor ke Bilik Gusti Prabu. Ya sudah, terima kasih. Tutup jendelanya. Aduh, Gusti. Aku tahu. Kamu memang sudah lama. Tapi aku tidak suka caramu. Aku tidak suka ada fitnah di istanaku. Terkutuklah hamba jika hamba membuat fitnah. Dayang hamba yang menjadi saksi. Tidak sengaja hamba melihat Senopati masuk ke dalam bilik Daneswara. Benar, Gusti Prabu. Hamba rela dihukum picis kalau hamba berani berbohong. Apakah Kang selalu kebingungan begitu setiap menghadapi musuh? Menghadapi ratusan prajurit musuh yang mengepung. Secuil pun saya tidak pernah gentar, Dewi. Kenapa Kakang belingsatan begitu? Tenang, Kakang. Hanya dengan pikiran tenang, segala persoalan bisa diselesaikan. Ternyata menghadapi dosa jauh lebih menakutkan. Bagi saya, kepentingan negara lebih dari apapun. Itu kenapa saya mengundang Senopati kemari. Kalau kakak Dewi Giriwara masih terus melakukan perbuatan buruk itu, terpaksa saya akan bertindak dengan keras. Selama ini, saya masih menghargai Nyai Dewi. Dan terus terang, saya tidak mau mengganggu kasih sayang Gusti Prabu kepada Nyai Dewi.
Saya sudah berkali-kali mengingatkan Kakang Giriwara, tapi masih saja begitu. Tapi dia sudah berjanji akan memperbaiki kelakuannya. Saya sendiri merasa tidak enak kepada Gusti Prabu, tapi saya benar-benar terjepit. Kenapa? Senapati, saya akan mendapatkan kutukan. Saya akan mendapat kutukan dari leluhur saya kalau sampai Kakang Giriwara dihukum Gusti Prabu. Seolah-olah sebagai saudara saya tidak memiliki rasa untuk membela, padahal saya sendiri tidak senang melihat tingkah laku kakak saya. Daneswara. Kanda. Ampun Gusti Prabu. Kanda. Aku mengerti perasaanmu. Sangat mengerti. Terima kasih Kanda. Ampun Gusti Prabu. Hamba telah lancang berani memasuki bilik Gusti Dewi. Ada persoalan yang sungguh-sungguh pelik. Masalah Maha Menteri Giriwara. Hamba benar-benar merasa tidak enak kepada Gusti Dewi. Maksud hamba... Aku sudah tahu. Aku hargai kebijakanmu. Aku juga kagum pada pengorbanan Daneswara kepada kakaknya. Terima kasih, Kanda. Aku suka. Aku suka dengan kejujuran kalian. Prajurit! Tangkap si Cumbita Dewi dan dayangnya! Gusti Prabu, kenapa dengan Kakang Bua Cumbita? Dia telah menebar fitnah di istanaku. Kenapa harus ditangkap? Kasihan, Gusti. Dia patut mendapat hukuman untuk mulut yang berbisa ular. Tirus, untung kamu segera datang. Kalau tidak, Raja Tua itu pasti ngamuk. Bukan Cumbita Dewi yang gantung diri, tapi aku dan Kakang Prabakara yang mati digantung di alun-alun. Gusti Dewi, untuk Gusti, hamba rela mengorbankan nyawa sekalipun. Ini untuk kamu. Bukan upah, tapi tanda terima kasihku atas kesetiaan kamu. Terima kasih, Gusti. Siapa sampean? Saya pesuruh Pangeran Danurweda. Ada laporan penting yang harus saya sampaikan. Bagaimana, Daleman? Ada berita yang agak mengejutkan. Senopati Menak Prabakara diangkat sebagai adipati di Kadipaten Karangtal. Keputusan Ayahanda Prabu semakin ngawur. Selama ini kekuatan Kalinggapura hanya bertumbuh pada kesaktian dan ketegasan Senopati Menak Prabakara. Pangeran, ini mungkin siasat Daneswara. Dia sengaja menyingkirkan semua kekuatan di negeri Kalinggapura untuk sebuah perebutan tahta. Daleman, apa ada berita lain? Ada, Pangeran. Dalam pekan ini, Gusti Prabu mau melakukan perburuan di Grogolan. Ini kesempatan yang sangat baik, Pangeran.
kita bisa menyusupkan orang kita ke dalam istana. Tapi apa mungkin pimpinan Bayangkari Raja sangat teliti dalam memeriksa pasukan dan juga abdi dalam pengikut raja? Tentu harus dengan siasat, Pangeran. Biasanya kalau berburu, sang prabu membawa istrinya. Iya, betul, Nyai. Biasanya selir yang sangat disayangi pasti diajak. Dan saya yakin bekas istri saya pasti diajak. Ampun, Gusti Prabu. Semua persiapan sudah hampir selesai, Gusti Prabu. Bagus. Besok pagi-pagi, prajurit pengiring buruan akan hamba suruh berangkat lebih dulu. Kuda perburuan untuk Gusti Prabu sudah kami siapkan. Kamu atur saja semuanya, Kertapati. Baik, Gusti. Usahakan anak buahmu bisa mendapatkan menjangan yang sedang... Aku memerlukan anaknya yang masih di perut. Baik, Gusti. Ternyata kamu cantik, pria. Salah-salah, Prabu Darmasunu bisa naksir kamu. Kamu kelihatannya tidak suka, pria. Ini semua karena salah adikmu, Lokahita. Tidak menguasai semua jurus ampuh perguruan kita. Lalu, apa yang harus saya lakukan setelah misalnya saya masuk ke lingkungan Kedaton Kalinggapura? Kamu akan menjadi kunci masuknya kekuatan Halimun Peta. Kamu itu perempuan.
Ingat. Bawakan hamba menjangan yang tanduknya paling panjang, Gusti Prabu. Kalau di hutan ini ada menjangan emas, pasti ku bawakan untukmu, istriku. Tirus, kita jalan-jalan ke hutan dekat sini yuk. Kita cari jamur barat. Biasanya kalau musim hujan, banyak jamur barat yang tumbuh. Wah, di Bepes enak sekali, Gusti Dewi. Apalagi sambalnya pedas. Rasanya enak sekali. Iya, cepat. Panggil dua prajurit untuk mengawal kita. Baik, Gusti Dewi. Lastri, cepat siapkan pisau dan keranjang. Ayo cepat. Baik. Terus kita tinggalkan mereka. Ayo, iya Gusti. Tunggu dulu, Nyisana. Siapa kalian? Maaf. Kalian berhak mendapatkan penghargaan. Karena kalian telah menyelamatkan Putri Kedaton. Iya. Aku tidak tahu apa yang terjadi kalau kalian tidak menolongku dari sergapan itu.
Kami berdua hanya kebetulan lewat, Gusti. Oh, di mana rumah kalian? Hamba bernama Nila Saroya. Ini sepupu hamba bernama Puspa Sarira. Kami dari perguruan Halimun Petak. Oh, pantas. Kalian pasti murid-murid utama dari perguruan itu. Kebetulan hamba adalah pimpinan padepokan Halimun Petak di lereng Dieng Utara, Gusti Prabu. Oh, dan dia pasti murid utamamu. Benar, Gusti. Gusti Prabu, hamba akan merasa tentram kalau mereka mau menjadi pengawal hamba. Oh, kenapa tidak? Ini adalah satu tawaran kehormatan buat kalian. Saya harap tidak ada alasan dari kalian untuk menolak kebaikan ini. Ampunkan kami, Gusti Prabu. Sungguh tawaran ini merupakan anugerah yang terlampau besar buat kami. Tapi kami punya kewajiban untuk tetap memelihara padepokan kami. Oh, iya. Aku mengerti soal itu. Tapi muridmu kan bisa. Siapa namanya tadi? Puspa Sarira, Gusti Prabu. Puspa Sarira. Kalau begitu kau saja yang menjadi pengawal Daniswara istriku. Dengan sendirinya nanti gurumu akan lebih sering datang ke Kalinggapura. Bagaimana? Tentu, Gusti Prabu. Hamba akan sering mengunjungi Kalinggapura. Dan perguruan hamba selalu siap membantu negeri Kalinggapura semampu kami. Itu lebih bagus lagi. Terimalah tusukan dek emas ini sebagai kenang-kenangan dari saya, juga sebagai rasa terima kasih saya. Terima kasih, Gusti Dewi. Oh iya, Puspa Sarira, saya pikir kamu tidak perlu kembali ke Halimun Petak. Tapi hamba belum membawa pakaian, Gusti Dewi. Kamu tidak usah khawatir akan kekurangan pakaian di Kalinggapura, Puspa. Saya sangat senang pada sikap dan sopan santunmu. Terima kasih, Gusti Dewi. Anak itu sebenarnya cantik. Saya sangat tertutup wataknya. Ujung jalan ini, Kisanak akan ketemu pertigaan. Kisanak ikuti saja jalan setapak ke kanan. Nanti akan ada sungai berbatu. Kisanak menyeberang. Hutan di seberang sungai itu
sudah masuk dalam kawasan Goa Lawa. Dan di sanalah para sesepuh Halimun Petak menetap. Terima kasih Kisanak. Dan ini buat Kisanak. Kisanak, Kisanak. Tidak baik menerima upah dari sebuah pertolongan. Terima kasih Kisanak. Benar-benar pendekar yang santun. Ada urusan apa dia dengan para pendekar? Bagus, kembalilah ke tempatmu. Ada apa, Banga? Maaf, Kakang. Ada seorang pendekar menuju kemari. Dari padepokan mana dia? Tidak jelas, Kakang. Yang pasti, dia bukan murid Nila Saroya. Apa? Jangan-jangan mata-mata, Kakang. Saya kira lebih baik semuanya menyebar dulu. Jangan keluar sebelum ada perintah dariku. Baik. Saya curiga dia mata-mata Nila Saroya. Saya dengar Nila Saroya masih terus mencari kita. Dia ingin melenyapkan seluruh murid ayahnya yang tidak mau ikut dengannya. Sebaiknya bubarkan dulu mereka. Semua bubar. Jangan muncul sebelum ku panggil. Terimalah salam hormat kami, pendekar. Apakah saya sedang berhadapan dengan sesepuh Halimun Petak? Perguruan Halimun Petak sudah sirna. Tapi pendekar dan adat istiadat perguruan, kebetulan kami yang meneruskan. Kalau boleh tahu, siapakah Kisanak? Saya Pengelana dari Malwapati. Ada sesuatu yang ingin saya tanyakan kepada para tetunggul Halimun Petak. Nila Saroya merebut kepemimpinan Halimun Petak setelah mengalahkan saya dengan jurus-jurus yang sama sekali bukan milik perguruan ayahandanya sendiri. Maka dengan terpaksa, tongkat kayu cendana saya serahkan kepadanya sebagai lambang kepemimpinan perguruan kami. Silakan. Dia telah mencuri kitab pusaka padepokan Sugalu. Setelah mengkhianati sahabat saya, Empu Masyura yang telah menyembuhkan sakit ingatan yang dideritanya. Sakit ingatan? Dia mengalami kekalahan dalam pertarungan melawan Sudamani. Yang menyebabkan 12 saudara seperguruannya tewas.
dan dia sendiri oleh pendekar biadab itu. Benar. Beberapa tahun sebelum dinyatakan hilang, memang dia ditugaskan Kakang Raga Suli untuk mencari seorang bocah yang diyakini sebagai keturunan Siwa. Kami sangat percaya bahwa perguruan yang memelihara anak tersebut akan menjadi jaya. Bagaimana pendekar bisa tahu? Saya sendiri yang menolong Nila Saroya. Dalam keadaan luka parah, saya bawa dia ke Sugalu. Dan Puma Syura bersedia mengobatinya. Tapi ternyata segalanya berakhir dengan sangat buruk. Puma Syura telah terpikat oleh kecantikan Saroya, lalu mengawininya. Sementara istri beliau Dewi Sintawati ditelantarkan. Bahkan difitnah dan dibuang ke sebuah pulau. Pendekar, bagaimana dengan Puma Syura? Semula dia sangat bahagia. Apalagi Saroya mengandung. Lebih-lebih setelah melahirkan. Karena mengira anak lelaki yang lahir itu adalah putranya. Padahal ternyata anak itu adalah titisan Sudamani. Waktu dia. Selanjutnya waktu Puma Syura melakukan semedi di luar padepokan. Dasyandriya. Apa yang dibawanya? Jangan-jangan dia mencuri pusaka padepokan. Nila Saroya melarikan diri bersama adik tiri Empu Masyura sesudah dia mencuri kitab pusaka Sugalu. Kisanak mau menghukum Saroya? Saya merasa berdosa kepada Empu Masyura. Karena sayalah yang membawa perempuan itu untuk diobati di sana. Itu hak Kisanak sepenuhnya. Karena antara kami sudah tidak ada hubungan lagi. Dan persoalan yang menyangkut Kisanak ataupun perguruan Sugalu tidak ada sangkut pautnya dengan perguruan Halimun Petak yang asli. Dan kamilah penerus dari perguruan itu. Terima kasih Kisanak.
Jangan takut, Nyai. Jangan curiga. Silakan dimakan. Sayur bayamnya diuyup dulu, Nyai. Silakan. Silakan, Nyai. Jangan ragu-ragu. Pelan-pelan, Nyai. Jangan sampai perut Nyai kaget. Nyai. Cukup dulu, Nyai. Usus Nyai masih terlalu lemah. Saya yakin sudah cukup lama tidak diisi makanan. Terima kasih, Kisanak telah menolong saya. Saya ada di mana ini? Nyai ada di gubuk saya. Saya temukan Nyai dalam keadaan pingsan di atas perahu, terombang-ambing di tepi pantai. Minumlah. Pulau apa ini? Ini ujung utara tanah Jawa, Nyai. Tidak sia-sia pengembaraan saya selama ini.